lu gak usah sok jagoan. Ada gunanya juga kita berantem, Bar. Kenapa? Lu takut sama gua? Halo? Enggak. Dicari sama Pak Gali tuh. Dari tadi Bemi nyariin, rupanya lu disini. Ayo! Kita belum selesai. Emangnya Pak Gali tahu dari mana saya pernah ngeliat harimau? Dari Bu Susan. Kalau emang kamu yakin kamu pernah melihatnya, jangan pernah ragu untuk membuktikan. Supaya orang lain tahu kalau kamu itu nggak bohong. Oke? Biarpun Pak Gali itu guru baru, tapi dia mau ngedung gue. Cid, mau pulang bareng gak? Gue kasih tahu, semakin dalam lo cemburu sama Citra, semakin dalam juga perasaan lo sama Citra. Berisik lo ah. Hah? Tukang obat aja ngomong gak ada remnya. Ini orang dikasih tahu. Lagian ya, kalau misalnya lo suka sama perempuan, ya lo kejer dong. Kalau misalnya lo suka sama Citra, ya lo buktiin. Jangan keburu udah disikat si Bara tuh, baru dah lo nyesel. Iya. Iya kan? Tuh kan Bemi bener. Iyalah Bemi bener. Bener. Bener kayak tukang obat lu. Pacar aja gak punya, ramain gua lo soal cinta. Sotoy. Gak. Bener juga ya. Gua mau minta maaf. Gue gak apa-apa kok kalau lo gak mau maafin. Gue cuman kepengen lo tahu. Gue nyesel banget. Gue udah ninggalin lo kemarin malam. Ya udah, gue pamit ya. Kenapa, Pak? Siapa yang barusan kesini? Emangnya kenapa, Pak? Enggak apa-apa. Papa cuma mau tahu aja. Oh, itu tadi teman sekolahnya Citra, Pak. Namanya Arga. Iya udah punya Pak, Citra masuk duluan ya. Arga, Bang. Bola. Berani, lawan gua. Satu lawan satu. We'll be right back.
Biasa Bu, itu anak-anak ya taburan kecil-kecilan. Pisahin dong. Iya, ini juga mau dipisahin Bu. Ayo dong Bapak, pisahin. Ayo dong Bapak. Iya. Pak duduk. Tenang, ini urusan saya. Aduh, anak-anak susah banget sih diatur. Kalian berdua ke ruangan saya sekarang. Sendiri kan, Bara kayak gimana orangnya? Dia selalu cari-cari perkara. Iya, gue ngerti. Tapi kenapa lo gak cuekin Bara aja? Udah, Cid. Gue udah coba Oke. Okay. Gue coba. Gue mau minta tolong lo temenin gue, bisa? Ya, tadinya sih emang Firly sama Erin yang mau temenin gue. Cuman karena mereka gak bisa, jadi gue minta tolong. Iya. Emang mau kemana? Gue mau cari bukti tentang harimau. Gak. Bisa kan? Oh iya. Bisa. Oke. Berarti gue tunggu nanti sore jam 4 ya di rumah gue. Oke. Thank you, Gak. Pura-pura bego deh, Gak. Lo tahu kan, maksud Citra yang dicari harimau itu kan lo, Gak. Ya terus gue harus gimana? Ya lo telepon kayak bilang ada janji sama gue atau apa, kayak bilang mau nonton DVD, kan? Lo denger ya, itu sama aja gue ngebahayain dia. Lo mikir gak sih, kalau sampai gue gak ikut, berarti kan dia ke hutan sendiri. Terus, kalau ada apa-apa? Lo ada kepikiran buat jadi harimau? Terus difoto sama Citra kan? Hah? Gak? Hah? Abis? Gak?
tidak akan biarin Arjo. Lo udah ada ide belum? Gue belum tahu. Tapi yang pasti, gue bakal hancurin dia. Bar, gue boleh ngomong gak? Lu mau ngomong apa sih, ha? Lu pasti mau ngomong soal makanan. Kalau gitu gak usah, gak penting. Aduh, Bar. Gue udah kenyang. Ini tuh soal Citra. Serius? Serius lah. Waktu pas gue pulang sekolah, gue dengar si Citra lagi ngomong sama Firly sama Erin, itu mau ke hutan. Tapi kalau menurut feeling gue sih, kayaknya dia masih penasaran deh sama harimau itu. Terus? Ya, Firly-nya sama si Erin gak bisa. Lo mau tau gak, lanjutannya apa? Gong! Sebenarnya lo mau ngasih info atau ngasih tebak-tebakan sih? Yaudah, oke! Jadi, Citra pergi hutan itu sama siapa? Foto aja lo. Gua nggak main-main, Bang. Sama siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Arga? Gak cinta nggak? Gak takut sama harimau kan? Agak sih. Yaudah yuk. Cit, ini udah jam 5 nih, sebentar lagi gelap. Kita balik aja yuk. Aduh, Arga tanggung tau gak sih? Kan belum kelihatan harimaunya. Lagian kita juga belum nyari yang sebelah-sebelah sana tuh. Iya, tapi... Arga, kamu dengar gak? Itu tuh tadi suara harimau loh. Gue yakin banget harimau itu berkeliaran di sekitar sini. Jangan-jangan. Memang ada harimau di hutan ini. Gak, ayo cepetan. Segera, tunggu. Segera. Hah? Kita mendingan pulang aja dari sini. Di sini bahaya. Aduh, gak nanggung banget tau gak sih? Gue belum dapat foto harimaunya. Gue pengen buktiin Thompson gue gak bohong, ngerti kan? Iya, gue tahu, cuman... Gak, lo gak apa-apa kan? Iya, gue gak apa-apa, cuman... Menurut gue kita mendingan pulang dari sini ya. Gak, gue pengen dapetin foto harimaunya, lo harus ngerti, oke? Pokoknya nih ya, apapun yang terjadi, gue tuh harus bisa ngedapetin foto harimau itu. Biar semua orang tuh percaya kalau misalnya gue tuh emang gak bohong. Ya enggak? Arga? Arga? Gimana sih tuh orang? Lu apa kan? Sekarang tinggal lu sama gua. Kita buktiin siapa yang paling hebat. Lu jangan masa emosi gua sekarang, Bar.
sebentar lagi berita soal lu dicabik-cabik sama harimau akan kesebar di sekolah. Udah lah, lupain masalah itu. Yaudah, kita pulang sekarang ya. Enggak. Nanggung banget. Gue juga belum dapat foto harimaunya. Ya, tapi Cid, luka di kaki lo bisa infeksi kalau dibiarin. Enggak apa-apa. Oke, lagi ini aja. Oke, lo masih bisa jalan kan? Sini ya. Lo duduk sini dulu. Oke.
hati-hati di jalan. Dari mana kamu? Papa telepon berkali-kali, handphone kamu gak aktif. Maafin Citra, Pa. Handphone Citra lowbat terus, Citra juga gak bawa power bank Citra. Kamu dari mana? Citra... Mbak Citra masuk ke dalam. Citra! Ya? Jawab dengan jujur. Setelah habis dari hutan, Pak. Kamu ke hutan lagi. Kamu cari harimau itu lagi. Pak, tolong ngertiin Citra. Citra cuma pengen buktiin sama semua orang di sekolah Citra. Kalau misalnya Citra nggak bohong. Stop. Lupain masalah harimau. Ngerti? Kenapa kaki kamu? Kaki Citra tadi kepleset, Pak. Nggak sengaja. Sekarang kamu jawab dengan jujur. Sama siapa kamu ke hutan? Arga, Pak. Citra mau istirahat dulu di dalam. Udah, bro, sabar. Lupain aja masalah harga. Harga itu nggak penting. Diam! Gua pemimpin di sini. Gak ada yang boleh ngatur gua. Iya, Bah. Gua cuma ngasih tau. Bar! Udah lepasin, Bar. Tenang, lo tenang. Sabar. Gue yakin, si Arga pasti nyembunyiin sesuatu dari gue. Kan gak mungkin dia bisa ngembangin gue di saat gue berubah jadi manusia singa. Gue harus tahu siapa dia sebenarnya. Gue gak pernah ngerti dari kemarin. Salah gue apaan sama kalian semua? Hari ini gue lagi malas ribut. Lu gak usah banyak omong. Thank you.
Bimbi benar. Bimbi yakin banget kalau Pak Dudung itu benar-benar manusia harimau. Urusan kita belum kelar. Hey, Bar. Jangan sekarang. Masih banyak orang. Oke. Itu aku yang jatuh aja dari pendingan. Coba saya periksa. Saya nggak apa-apa kok, Bu. Saya bantuin ya. Sini, Pak. Saya nggak apa-apa kok, Bu. Nggak apa-apa, biarin nggak apa-apa juga. Saya ikhlas kok, Pak. Sini. Waduh, motorku. Aneh, motor satu-satunya. Kesian, Bapak. Sakit nggak? Coba saya cek kerusakan wajah. Siapa tahu ada yang cacat-cacat gitu. Enggak. Gara-gara ditabrak Pak Dudung sih. Bu Susan, tolong diralat. Bukan saya nabrak Pak Gali, tapi motor saya rusak. Motor hobinya rusak. Jangan sembarangan, Bu Susan. Itu bukan rusak yang lalu, yang sekarang remnya blok. Pak Gali, motor saya nabrak Pak Gali, itu depannya penyok-penyok. Seperti ditabrak kereta api. Jadi saya minta Pak Gali ya ganti motor saya. Pak Dudung, ya harusnya minta ganti rugi itu Pak Gali. Karena motornya Pak Dudung itu nabrak Pak Gali. Sudah. Yang penting saya dan Pak Dudung gak apa-apa. Ya, saya permisi dulu. Makasih, Pak. Kalau masih sakit bilang ya, Pak. Bu Susan, tangan saya juga sakit, Bu. Tolong, Bu. Ya, ini juga sakit. Muka saya juga sakit. Tuh, obatnya. Kalau perlu minum sekalian. Alah, udahlah, Be. Mendingan lo stop deh. Mikir kalau Pak Dudung itu manusia harimau. Pak Dudung itu guru biasa. Manusia harimau. Udah, sekarang yang... Ya udah, bawa kamu bisa celaka. Suruh Arga nemenin aku ke hutan, bukan dia yang ngajakin aku. Ini ngomong apaan enggak? Bukan Citra marah. Gara-gara gue ngajakin Citra ke hutan kemarin. Gak. Siapa sih? Gak. Harus jelasin dia. Gak, Arga. Gak, bahaya. Gak. 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 Demi kebaikan kita juga, Gak. Ya? Lepasin gue, Gak. Gak. Bibi gak mau lepasin. Tapi jangan makan Bimbi ya, Gak, ya. Ya. Mulai sekarang, kamu gak boleh berhubungan dengan dia. Kalau kamu masih nekat, Papa gak akan segan-segan untuk bertindak keras. Emang sering lupa ngasih tahu bayar SPP gue kapan. Oh. Serius? Enggak ada masalah. Ya menurut gue muka gue ada masalah gitu. Enggak kan? Ya udah ya, Gak, gue ke dalam dulu ya. Gue tahu kok.
Bokap lo marah karena gue ngajakin lo ke hutan kan? Apaan sih lo tuh so tau banget tau gak? Emang lo bisa dengar omongan bokap gue sama gue dari jarak jauh gitu? Tanya gue kan? Siapa juga mau nanya lo? Ya udah. Boneka cantik. Pasti mau ditanya. Makanya balik lagi. Mie gue ketinggalan. Boneka cantik. Ayo pergi terima. Ya gue tahu. Tapi kalau lu marah-marah depan Citra, dia pasti akan ilfeel sama lu. Percaya sama gue, oke? Okay? Lah. Ya ampun, Gal, lo mau minta maaf apa sih sama gue? Lagian kan emang gue yang ngajak lo, bukan lo yang ngajak gue. Iya, oke, okay, gue tahu, cuman maksud gue gara-gara itu lo jadi dimarahin sama papa lo. Enggak, gue enggak enak banget. Gue minta maaf ya. Arga, gue bukan manusia harimau. Gue gak perlu berubah jadi harimau. Dan Citra juga gak perlu ngeliat gue jadi harimau. Dan semuanya gak perlu jadi panjang. Enggak, jangan kenceng-kenceng ya. Ntar semua orang tahu gak. Gue gak peduli sama semua orang. Gue peduli sama Citra. Lo gak usah dicampur. Lo gak tahu kan apa yang gue rasain. Hah? Lo tahu rasanya jadi manusia harimau. Hah? Lo pikir gue mau? Lo pikir enak? Gue gak pernah minta. Enggak, kan Pimpi cuma ingetin doang kok, Gak. Siap! Pimpi, ya, Gak ya? Gak, terus tarik nafas dalam-dalam. Ingat, lo bisa gak? Bayangin Citra, Gak. Ingat, Citra! Gak! Kita harus menjadi harimau. Kita harus menjadi harimau.
percuma kamu menyalahkan diri kamu. Apa yang kamu alami itu bukan kutukan. Pak Gali gak tahu apapun soalnya. Sekarang lebih baik Pak Gali pergi dari sini. Menurut saya melukai Pak Gali. Pergi! Kamu belum bisa mengendalikan emosi kamu. Kamu itu masih beruntung, Arga. Kamu tahu apa yang terjadi sama kamu. Padahal ada seseorang yang setelah sekian lama, dia baru tahu kalau dia itu adalah keturunan manusia harimau. Arga, awalnya juga dia membenci diri sendiri. Sama seperti kamu, tapi dia bisa menerima keadaan. Siapa orang itu? Saya tidak percaya. Apa dia pernah? Harus menjauh dari orang yang dicintai. Hanya gara-gara ini. Bukan cuma pernah. Tapi dia terpaksa meninggalkan calon wanitanya. Karena dia gak mau punya anak dari keturunan manusia harimau. Siapa dia? Saya tidak percaya. Kamu dibutakan oleh rasa kagum. Semua yang dialami gadis itu bukan berasal dari kamu. Mendengar penjelasan kamu lagi. Astaga, mata Pak Galih.